gratis sehat. Katanya berobat di Jakarta termurah di dunia. Benar, kalau mau berobat murah, datang aja ke puskesmas atau rumah sakit umum daerah. Beneran murah? Gimana nggak murah? Di puskesmas, tarif pengobatan umum cuma Rp2.000. Tarif pengobatan gigi Rp5.000. Bisa rawat inap dan bersalin. Tapi nggak asal murah kan? 83 puskesmas dan 4 RSUD telah bersertifikat ISO. Artinya kualitas puskesmas dan RSUD diakui dan berstandar internasional. Kalau beneran nggak mampu? Bagi yang tidak mampu, bisa dapat potongan biaya berobat dengan SKTM atau berobat gratis dengan kartu Gakin. Pemegang SKTM dan kartu Gakin berobat kemana? Ke 339 puskesmas dan 85 rumah sakit rujukan di Jakarta. Asal tahu caranya, semua bisa berobat murah, bahkan gratis di puskesmas dan RSUD.